Lokakarya 4PG Pangkatan ke-7, Kota Binjai. Gosandaran kupu-kupu, kowe tak sayangi, dadi separuh nyawaku. Sebelum masuk ke praktek coaching, kita akan melakukan refleksi terlebih dahulu. Ya, ada pun pertanyaan yang direfleksikan adalah, kira-kira apa hal yang menarik ketika Anda melakukan coaching? Dan hal apa yang sulit untuk Anda lakukan ketika melakukan coaching? Dan apa insight yang Anda dapat setelah melakukan proses coaching? Terakhir, apakah ada hal terkait coaching yang masih Anda perlu makin lupa? Jadi, ini fakta yang dibahas terlebih dahulu. Sampaikan dari pengalaman coaching yang telah dilakukan pada pertemuan coaching. Melakukan coaching yang pertama adalah hal yang menarik apa ketika melakukan coaching, yaitu yang menarik adalah bagaimana kita sebagai coach dapat menggali ide-ide kreatif dari coach agar coach ada coaching dapat menemukan